tinggal 5, 4, 3, 2, 1. I told you, tepat waktu kan? Reza! I miss you so much. Tadi ada ibu-ibu pingsan gitu di depan rumah. Putih suruh istirahat di kamar tamu. Gak apa-apa kan, Pak? Ya, Putih. Sarah sama Putri mau tinggal di sini. Bagus dong. Salman, gak usah panjang lebar ngomong lagi. Gue udah tahu siapa. Perempuan penipu. Lo bisa bohongin Mas Wijaya, bohongin Putih bisa, tapi gak gue. Gue tahu, ibu tuh emang indah. Lo punya segalanya. Yang gue butuh itu adalah lo dan semua mewah. Lihat aja Putri. Nanti gue akan merebut Reza dari. Cemberut sih? Enggak. Aku cuma kepikiran Merah aja. Putih, mungkin Merah ada urusan lain. Makanya dia gak mau ikut kita. Ah, gak asik ah. Udah aku bela-belain. Kayaknya kamu gak mau jalan-jalan ya sama aku. Bukannya gitu, Zah. Kamu baper banget sih. Enggak. Tapi aku masih kepikiran aja sama sikapnya Merah. Kayaknya dia benar-benar pengen ngajak Merah. Biar kamu gak sedih lagi. And I have one more surprise for you. Again? Yes. Gak ada si Putih yang sok kecakepan itu. Oke, Zah. Tugas gue udah selesai. Kalau kayak gitu. Gue cabut ya. Oke, thank you ya. Sip. Jadi ini surprise aku. Iya. Yeah. Thank you. Yeay, Merah, aku seneng banget kamu ada di sini. Jadi aku ada temennya. Reza, tapi kamu ngapain sih nyuruh orang buat bawa aku ke sini? Because Putih mau kamu di sini dan dia pasti lebih senang kalau shopping sama kamu. Iya banget, kita shopping bareng Reza yang traktir, ya. Sebenarnya sih malas banget sama lo, tapi ini shopping. Kapan lagi gue dapat kesempatan shopping bareng Reza yang duitnya nggak terbatas itu? Here it is. Reza, ya. Ini aku buat pesanannya. Kalian ini juga baju gantinya. Ah, oke. Okay. Kasih ya, Mas. Nih, kalian tinggal ganti baju. Biar kalian gak capek, kita pakai Segway. Jalannya pakai ini? Iya. Aku gak bisa tahu, Zah. Ya, kamu coba aja dulu. Ah, bener-bener ya? Gue itu dibawa kemari, kayaknya buat disuruh nyaksiin kemesraan mereka itu. Lihat aja, gue pasti bisa narik perhatiannya Reza dari Putih. Iya, nanti masnya ajarin kamu ya. Kenapa bukan Reza sih yang perhatian sama gue? Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang. Gimana keadaan mall? Aman kok, Mas. Silahkan berbelanja, Mas. Ya, makasih ya. Terima kasih. Thank you.
mall semuanya kenal sama lo. Ya iyalah, Mera. Yang punya mall kan papanya Reza. Gila, tajir banget Reza. Cowok yang punya mobil sport doang mah banyak. Tapi kalau punya mall, ini sih luar biasa. Kalau Mama bisa dapetin Pak Wijaya, gue harus juga bisa dapetin Reza. Hey. Yuk, selamat siang Mas Reza, nonton ya. Mbak, kok ditutup sih? Mbak, itu saudara saya. Oh, maaf, saya nggak tahu kalau Mbak datang bersama Mas Reza dan Mbak Putih. Jadi biasanya kami menutup toko ini kalau ada pelanggan khusus deh. Keren banget Reza. Kalau gue jadi pacarnya, pasti gue bisa dapet pelayanan istimewa kemanapun gue pergi. Mera. Tuh. Apa, Ma? Kamu kok malam-malam begini baru pulang sekolah? Ayo, kamu habis kemana lagi? Aku tuh habis pergi sama Putih sama Reza. Dan dibeliin ini nih, macam-macam. Nah terus, Putih sama Reza mana? Dia nggak biarin kamu pulang sendiri kan? Enggak, Ma. Mereka tuh lagi di depan. Ya, lagi mesra-mesraan. Makanya aku masuk duluan. Males banget ngeliat mereka mesra-mesraan. Gimana? Tadi hari pertama sekolah. Pasti sekolahnya keren banget kan? Enggak. Itu males banget tau gak tadi di sekolah. Anak-anaknya tuh emang orang kaya yang sok-sok gitu loh, Ma. Yang belagu, yang songong. Ngeselin banget tau. Mera. Kamu itu anak mama. Anak mama gak boleh minder. Karena sebentar lagi kamu juga akan jadi anak berada seperti mereka-mereka semua. Malah bisa lebih dari mereka. Udah percayain aja sama mama deh. Ya? Iya, Ma. Aku tahu. Gitu dong. Nanti setelah mama dan papa Wijaya nikah, kita juga akan jadi orang kaya. Tapi masalahnya, aku tuh gak tahan banget satu sekolah sama Putih. Emangnya Putih kenapa sih? Dia itu caper banget, Ma. Masa semuanya tuh merhatiin dia mulu? Padahal kan aku lebih oke, lebih cantik juga. Masa gak ada satupun gitu yang merhatiin aku? Aku tuh gangguin, Ma. Temennya tuh rese semua. Mera, kamu tuh kelewatan banget sih. Kamu seharusnya contohin Putih dong. Putih tuh udah baik banget sama kamu. Dia sengaja yang ngajak kamu ke sekolah bareng biar dia bisa deket sama kamu. Bu Sarah gak usah marahin Mera. Putih juga kali yang salah, mungkin Putih terlalu sibuk jadi gak jagain Mera deh. Maaf ya Mera kalau teman-teman aku sempat ngebully kamu. Maafin ya Lila sama Triana. Kumat deh capernya. Gak di sekolah, di rumah, selalu aja jumpai. Mera, tadi kan baru hari pertama kamu. Jadi wajar kamu dibully. Tapi yang penting ada Putih kan? Dia bisa lindungi kamu. Just give it time. Oke? Okay? Tuh benar kata Reza. Dengerin. Ah, Yun. Yun drop lah. Iya, Pak. Aduh, susah amat ya gendut. Lili, tolong dong diangkat. Ya, bawain ini ke kamarnya Ibu Saras dan juga Mera. Noh, disuruh. Gue kan senior, lu junior, sana ambil. Biar adil ya, mendingan juga kita sweet. Ayo. Menang, ambil. Ya, menang, angkat. Ini masih dibohongin terus sih. Cepet, ini kan masa saya ngangkat juga? Alah. Itu semuanya apa sih, Pak? Saya jadi nggak enak mau ke kamar saya. Ya, Ibu sama Mera nggak usah sungkan-sungkan. Pak, yakin Bapak udah beli semuanya? Nggak ada yang kurang? Saya baru ingat. Bu Saras, kita ini baru saling kenal satu sama lain.
Saya dan Putih sudah merasa dekat sekali dengan Saras dan juga Merah. Kalau tidak keberatan, saya pengen kalau Saras mau menjadi istri saya. Terima. Enggak mungkin perempuan serakah ini nolak lamaran Mas Wijaya. Karena memang ini tujuan dia sejak awal. Tolong tangan. Tapi, boleh saya minta satu syarat? Syarat? Dasar perempuan gak tahu diri. Udah untung lo dilamar. Masih ngajuin syarat juga. Apaan lagi sih? Bukannya ini yang selama ini mama tunggu? Syarat? Syaratnya apa? Saya cuma mau mastiin apakah Putih udah siap untuk menerima saya jadi ibu baru. Aduh, mama suka banget sih drama. Putih siap punya mama baru, asalkan. Mama barunya Ibu Saras. Tapi sayang. Makin dong Pak Jinjit. Ayo dong. Masih Putih. Merah, kamu lihat deh cincin berlian mama ini. Besar banget. Gak nyangka ya, Mer. Gara-gara cincin berlian mama masuk ke Putih, nasib kita jadi langsung drastis berubah. Makanya, Mer, kamu tuh jangan ketus-ketus banget sama Putih. Kamu tuh harus jaga sikap kamu. Biar kita bisa diterima di keluarga ini. Ya kan, Ma? Kamu tuh harus sabar-sabar dulu, ya? Ingat kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Luar biasa loh ya. Gerak cepat. 2 hari gue tinggalin, keadaan rumah ini udah berubah sekarang. Hebat lo ya. Dari seorang pembantu sekarang berubah menjadi seorang calon istri pemilik rumah. Dan lo Saras, lo gak gubris peringatan gue selama ini. Lo pikir gue main-main? Sekarang juga gue akan bilang sama Mas Wijaya tentang kebusukan lo, kepalsuan lo sebagai seorang penipu selama ini. Masuk penjara! Cukup semua ancaman kamu ke saya. Aku udah gak takut lagi sama semua ancaman kamu. Kalau kamu mau ngadu sama Mas Wijaya,
atau ke Putih sekalipun. Silakan. Silakan ceritain semua apa yang kamu mau. Kamu pikir aku enggak tahu rahasia kamu selama ini? Lu belum selesai sama gue. Bangga banget sama mama. Tapi Ma, emang rahasianya Om Salman apa sih? Sampai dia bisa kabur kayak gitu, Mama ngomong gitu? Kasih tahu dong, Ma. Sebenarnya Mama juga gak tahu-tahu banget sih sama rahasia gelapnya itu. Tapi kalau Mama lihat dari ketakutan dia tadi, pasti dia sedang menyembunyikan sesuatu sama Mas Wijaya. Pokoknya Mas gak boleh nikahin perempuan itu, enggak. Jangan Mas, jangan. Kenapa sih Om? Iya enggak aja Putih. Papa kamu ini gak boleh nikahin perempuan itu, gak boleh. Oh, tapi Om gak bisa dong menghalangi kayak gitu. Putih bahagia kok Papa mau nikah sama Bu Saras. Mas gak bisa dong seenaknya masukin perempuan ke rumah terus Mas nikahin dia. Gak bisa kayak gitu Mas. Man. Terserah kamu. Kalau kamu setuju atau tidak setuju, saya akan tetap menikahi Saras. Dan saya nggak butuh persetujuan dari kamu. Aku tetap nggak setuju, Mas. Perempuan itu nggak cinta sama Mas. Dia cuma mengincar. Diam kamu! Saras dan Merah, sekarang bagian dari keluarga kamu. Gaun pengantin yang dikenakannya ini kan gaun pengantin peninggalan mama kamu. Dan ternyata itu persiapannya ribet banget. Aku tuh sampai kurang tidur tau gak? Lihat deh, kantong mata aku. That's why, kalau kamu butuh aku, telepon aku. Kalau aku disini buat kamu. Iya, tapi masa aku ketergantungan terus sama kamu? That's fine. Kan lebih enak kalau aku bisa nyetir. Jadi kemana-mana cepet. Biarin aku ya. No. Kok no? Halo, Tante. Halo, Putih. Gaun yang kamu pesan sudah selesai. Kira-kira kapan kamu bisa cek pesanannya? Kali aja ada yang kurang seret, bisa langsung diperbaikin. Yaudah, sebentar lagi Putih on the way ya, Tante ya. Oke deh, kalau gitu Tante tunggu ya. Bye. Ayo, kita udah ditelepon. Ayo, kita harus pergi. Aku belum selesai makan. Ya udah nanti aku traktir yang lebih banyak dari ini. Tapi sekarang kita harus pergi, please. Oke, wait. Mbak, tolong ya bayarnya. Punten, permisi. Bagus kok. Udah taruh aja. Iya. Ini. Pesan yang ini tau, Mam. Selamat menikmati. Putih? Ikut Putih yuk. Putih mau ngajak Mama ke suatu tempat. Emang kita mau kemana? Udah Mama tenang aja, pokoknya Mama pasti senang. Kira-kira Putih mau ngajak aku kemana ya? Apa mungkin mau beli baju, beli perhiasan lagi? Aku akan pilih yang paling bagus. Ya udah kalau gitu Mama siap-siap dulu ya. Oke. Merah, ikut yuk. Enggak, gue males. Lo aja sama Mama. Merah, aku tuh mau ngajak Mama ke butik buat milih kebaya untuk pernikahan. Kamu jangan bilang Mama ya. Makanya kamu ikut yuk. Gue gak yakin kebaya pilihannya bagus.
Pasti selera dia kan gak sekeren gue. Putih, ayo katanya buru-buru. Iya, bentar. Mau ikut gak? Mau, gue ikut ya. Mewah sekali gaun ini. Mama belum pernah pakai gaun semahal dan semewah ini. Ya ampun, Mama. Cantik banget. Mama mirip banget sama almarhumah Mama. Tentu Bu Saras mirip dengan Mama kamu. Gaun pengantin yang dikenakannya ini kan gaun pengantin peninggalan Mama kamu. Sesuai request kamu, Putih. Parah. Apes banget Mama harus pakai gaun bekas. Apa benar itu Putih? Iya, Mama benar. Ini emang gaunnya almarhumah Mama. Putih yang sengaja nge-request ke Tante Sofia, terus dirubah sedikit supaya ngikutin tren sekarang. Dan ternyata pas banget di Mama. Mama cantik banget. Pasti Papa seneng deh ngeliat Mama pakai gaun ini. Maaf, ganggu sebentar. Putih saya pinjam sebentar ya. Sebentar ya, Ma. Putih tinggal sebentar ya, Bu. Iya. Gaun bekas, Ma. Udah, Merah. Gak usah ngetawain Mama. Nyebelin banget sih, Putih. Mama tuh kebayanginnya Mama pakai baju gaun yang mahal, elegan, mewah, sesuai yang Mama mau. Kok Mama jadi pakai baju bekas mamanya? Perempuan yang udah mati. Tenang, Ma, tenang. Ini tuh juga gaunnya tuh dari desainer terkenal. Dan pastinya mahal banget, Ma. Dibandingkan dengan semua baju-baju kita, baju ini tuh lebih mahal, Ma. Dan lihat dong, kristal Swarovski-nya aja banyak banget. Gak kebayang dong harganya berapa. Iya kan? Nah udah deh, Merah. Gak usah usaha bikin Mama seneng. Ma, tapi ya, setelah aku pikir-pikir, kalau Pak Wijaya ngeliat Mama pakai gaun pengantin mantan istrinya ini, pasti dia makin sayang sama Mama. Iya kan? Dan aku yakin Pak Wijaya akan mikir kalau keputusan untuk nikahin Mama itu adalah keputusan yang tepat. Saya terima nikahnya Saraswati binti Suteja dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga cincin berlian seberat 20 gram dibayar dengan tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Karena ini momen bahagia, Putih mau foto dulu. Selfie. Foto juga. Dong, enggak, ini aku fotoin. 1, 2, 3. Ih, bagus. Kan biar Putih bisa upload. Pa, Ma, Putih tahu sih di tempat honeymoon Papa sama Mama bagus, terus romantis. Tapi please ya jangan lama-lama. Papa sama Mama juga harus ingat kalau di sini ada anak-anaknya yang pasti bakal kangen. Masya Allah, baru seminggu aja kamu udah komplain.
ada satu permintaan sama papa, ya. Tapi minta tolong, jagain Merah, ya. Kalau ada papa, hubungin papa. Tenang aja, Pak. Ya udah, kalian berdua baik-baik aja ya. Jangan sampai bertengkar lagi, Merah. Iya, Ma. Mama gak lama kok. Cuman berapa, Pak? Seminggu aja. Kalian udah balik lagi. Iya, Ma. Pa. Hai, sayang. Dadah, hati-hati ya. Hati-hati ya, sayang ya. Dadah, Pak. Merah, hati-hati ya. Dadah. Hati-hati ya, Ma, Pak. Assalamualaikum. Salam. Aku punya banyak banget rencana buat kita berdua. Silakan masuk. Ini dia. Gimana? Bagus ya cottage-nya, Mas. Cantik. Makasih ya. Udah ngajak aku bulan madu di sini. Kalau kamu happy, saya senang. Nah, sebentar ya. Telepon dari siapa? Bukan siapa-siapa. Gak penting. Muka kamu tegang. Kenapa sih? Masa sih? Enggak apa-apa kok. Aku lagi mau nyiapin kamu sesuatu. Jadi, aku boleh pergi sebentar ya? Soalnya kan ada kejutan. Ya, ada deh. Jangan lama-lama ya. Kamu tungguin ya. Ya, oke. Okay. Hello. Itu barang-barang aku semua tuh. Yes, my dear. Your wish is my command. Thank you. Ya udah kalau gitu setelah ini, semua permintaan kamu aku turutin deh. Beneran? Ya tapi jangan susah-susah. Kalau gitu I'm gonna make you cry. Diliatin. Kenapa sih senang banget bikin jantungan? Ih, kenapa sih tiap ketemu tuh selalu mesra-mesraan terus? Heran gue. Apa sih yang dilihat Reza dari Putih? Cantik kan juga gue. Tapi Putih terus yang diperhatiin. Yaudah kalau gitu bawa aja barangnya ke dalam. Oke. Bro, bawa ke dalam ya. Baik. Thank you. Yuk. Hai Reza. Hai hey, Merah. Yuk, Merah. Merah adalah anak kamu. Reza, ini bayaran kamu. Gimana? Aku udah mirip belum sama bos Reza, anaknya konglomerat itu? Are you making fun of me? Are you making fun of me? Yes! Waktu terkecil sebenernya gak mungkin kamu bisa dapetin aku, kamu. Nah, enak aja. Karena mungkin. Gak bisa. Bisa, kenapa? Bercandaan sih. Terus, kotak-kotak itu buat apa? Oh, itu kotak isinya barang buat mama sama papa. Kau bantuin aku ya ngedekor kamar mereka? Cuma kalian berdua. Udah,
aku aja. Eh, gak usah. Cukup aku aja sama Merah berdua. Kamu kan capek katanya. Nah, still can do it. Tapi ini kesempatan aku buat akrab sama Merah. Sekali aja kamu mau ikut. Oh iya. Sebenarnya aku ada kerjaan sih di kantor. Ya, maybe next time deh. Ya. Nah, iya dong. Kamu kan karyawan aku. Jadi semua pekerjaan harus beres. Oke, karyawan? Oke, oke. Udah, Zah. Oke, oke. Kalau gitu, Princess. Putih! Berani-beraninya ya lo. Mesra-mesraan sama Reza di depan gue. Next time aku bantuin ya. Awas lo, nanti akan gue balas. Sengaja nantangin gue sekarang ya. Lo bisa ngelakuin apa aja di luar sana Sanas, tapi jangan ke keluarga gue. Dan sekarang lo puas kan? Kakak gue udah nikahin lo, puas lo. Maya. Katanya sebentar. Suci kamu. Aku tahu lagi seperti apa kamu. Gue emang gak suci. Tapi gue gak munafik ya. Yang mengambil harta dari semua pria-pria bodoh seperti yang lo lakuin sama gue dulu. Ingat kan? Lepasin. Enggak, gue gak akan lepas. Kamu tahu, Salman, aku bukan hanya dapat cincin dari kamu, tapi aku dapat anak. Selama aku mengandung anak kamu, aku cari kamu kemana-mana. Aku cari terus, mereka bilang kamu ke luar negeri. Gak mungkin gue punya anak, gak mungkin. Enggak. Ini cuma nakal-nakalan. Gue adalah perempuan penipu. Gak mungkin gue punya anak, gue perempuan. Enggak. Buat apa aku menipu? Aku udah menikah sama Mas Wijaya. Dan asal kamu tahu, Salman, Merah adalah anak kamu. Saras ada hubungannya dengan adik saya sendiri. Salman, kamu tahu kan, kamu itu cinta pertamaku. Aku gak mungkin bisa ngelupain kamu. Aku gak punya perasaan apa-apa sama Wijaya. Aku ngelakuin semuanya hanya untuk Merah. Karena aku ingin anakku memiliki kehidupan yang lebih baik. Anak kamu juga.
bisa jelasin semuanya, dengerin. Saya gak butuh penjelasan dari kamu ya. Kamu perempuan. Perempuan yang gak punya hati. Anak saya berbaik hati sama kamu supaya kamu menjadi ibunya. Kamu lupa apa? Hah? Kamu lupa? Lupa kamu dari jalanan. Tapi apa balasannya? Hah? Apa balasannya? Kamu bohongi saya, kamu bohongi Putih. Putih sayang sama kamu. Putih cinta sama kamu. Nyiapin kamar buat mama. Toh, mama juga gak akan peduli kamarnya kayak apa. Yang penting kan aliran dana dari Papa Wijaya lancar. Aku gak nyangka banget. Akhirnya aku punya keluarga yang lengkap. Lucu banget ya fotonya. Lihat deh kita di sini. Kasihan Putih. Kasihan Putih ingin menolong kamu. Tapi orang yang ditolong gak punya perasaan sama sekali. Diam kamu. Mas. Mas, aku mohon dengerin aku dulu. Diam kamu. Saya sudah gak percaya lagi sama kamu. Dan kamu sama. Tadi macam apa kamu? Semua kebutuhan kamu saya penuhi. Tapi kamu tega, nusuk saya dari belakang. Bukan nusuk mas dari belakang. Mas jangan nyalain aku dong. Aku udah bilang dari awal kan, jangan percaya sama perempuan ini. Dia penipu. Tapi apa? Mas ingat kan? Mas ngelarang untuk ngusir dia. Kalau mas gak ngelarang gak akan terjadi seperti ini mas. Dan mas ingat, perempuan ini gak pernah cinta sama mas. Dia cuma mengambil harta mas. Dia cuma perempuan matre. Apa? Kau mau nyalain aku? Kamu pikir aku gak tahu kamu siapa sebenarnya? Hah? Aku tahu semua kebusukan kamu yang kamu ngerasain selama ini ke Mas Wijaya. Diam lo! Gue udah ngelupain lo lama. Lo udah pergi jauh dari kehidupan gue, Saras. Kalau lo gak datang ke kehidupan keluarga gue, gak akan jadi seperti ini. Kalau aku gak ke rumah Mas Wijaya, kamu pasti akan leluasa mau menyingkirkan Putih. Iya kan? Karena kamu dari dulu emang pengen mengambil alih perusahaan kakak kamu sendiri. Sekali putri saya menikahi perempuan ini untuk membahagiakan putri saya. Ternyata saya hanya mengundang bencana dalam rumah tangga saya sendiri. Mudah deh semuanya. Merah. Aku kan belum tahu selera mama ya. Menurut kamu, mama tuh lebih suka bed cover yang warnanya terang gini atau bed cover yang baru aku beli nih? Agak gelap sih warnanya. Menurut kamu bagusan mana? Lo mau tahu pendapat gue soal mama? Mau lah. Oke. Okay. Ikat. Ngapain sih? Gue akan kasih tahu lo apa yang paling mama gak suka. Mama itu paling gak suka kalau ada foto perempuan lain di kamarnya. Ngerti kan maksud gue? Gak perlu gue jelasin kan? Pinter.
enggak kayak gitu, Mas. Jangan sembarangan ngomong kamu, Saras. Mas, enggak mungkin aku ngelakuin itu, Mas. Enggak mungkin. Mas, kakak aku sendiri dan Putih, Putih ponakan aku enggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Justru aku melindungi keluarga aku. Jangan percaya perempuan ini. Penipu dia. Penipu loh. Kamu mungkin bisa bohongin kakak kamu sendiri. Tapi aku enggak bisa. Tutup mulut lu. Diam. Saya sudah gak percaya sama kalian berdua. Sama. Mulai detik ini, kamu bukan adik saya. Bisa dipajang lagi. Mama pasti ngerti kan? Mama pasti ikut seneng kan? Sekarang Putih udah punya mama baru yang baik, yang sayang sama Putih. Tapi mama harus tahu, walaupun foto mama udah gak dipajang lagi, tapi kan mama masih ada di hati Putih. Dan kamu perempuan licik, pergi jauh-jauh dari saya dan bawa anak kamu. Mas, jangan kayak gitu, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas, tolong istighfar, Mas. Kamu bilang apa istighfar? Salman, saya tidak pernah punya adik seperti kamu. Saya malu. Kamu perempuan licik, saya tidak akan pernah memaafkan kamu dan kamu akan masuk penjara. Biar kalian membusuk di penjara. Di sekitar sini gimana? Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang ngerecokin semuanya. Kalau kamu gak kesini gak jadi begini. Berarti dia harus disingkirkan. Gue gak mau. Kita gak punya pilihan. Gue gak mau nyingkirin kakak gue. Gue gak mau nyingkirin kakak gue. Kamu mau, kamu mau ketangkap. Dan biji gue ke penjara. Kita yang tahu polisi. Salman, tunggu apa lagi?
harus melaporkan mereka. Ada revisionis. Mudah-mudahan dia bisa menolong saya. Salman. Jangan sampai ketahuan Salman. Dia bisa menghabis saya. Hubungi Putih. Putih, Papa harus bicara sama kamu, sayang. Put, tolong angkat telepon Papa, sayang. Itu berisik banget. Nggak lihat apa gue lagi santai kayak gini. Jauh dari sini. Ayo kita kejar sekarang aja, cepet.
Put, sayang. Tolong Papa mau bicara sama kamu, sayang. Tolong diangkat, sayang. Ya Allah. Ih, berisik banget sih. Wijaya nelfon. Mama Sarah tidak bisa dipercaya, sayang. Mama Sarah itu bahaya, Mama Sarah. Ya Allah. Aduh. Papa sama Mama ada apa lagi sih? Kenapa Papa ngomong kayak gitu? Cepet dong, Sarah. Sujaya. Cepet banget sih ngilangnya. Dia nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Mas Wijaya itu terluka. Saras, coba kita kejar ke arah sana. Man. Apa? Yep. Saya nggak boleh putus semangat. Saya harus semangat. Saya mohon ya Allah. Tolong jaga anak saya, Allah. Aduh, kenapa ya? Aduh, gimana ya? Kenapa ya? Nggak bisa nih kayak gini. Gue harus nelfon nyokap gue. Mas Wijaya. Dia lagi nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon polisi lagi, Saras. Sekarang Mas Wijaya udah gak ada lagi. Sekarang gak ada yang gangguin kita lagi. Zah, tolongin aku, Zah. Aku panik banget nih. Aku takut banget, sumpah. Aku gak nyangka. Ini Mama sama Papa di bencana kayak gini.